Tutorial Excel. Kali ini kita akan belajar mengenai cara untuk scan gambar langsung menjadi teks di Excel. Nah, sebagai contoh, saya akan screenshot terlebih dahulu data pada sel ini agar bisa menjadi gambar. Ini saya screenshot scan gambar. Okay, coba kita buat sheet baru ya. Kemudian kalian pilih data, kemudian data from picture. Sini ya, silakan pilih filenya. Okay, sini ya, scan gambar Excel. Okay, silakan tunggu prosesnya. Ini biasanya ada data-data yang berwarna orange ini ya. Biasanya ini perlu direvisi. Ini kan harusnya bahasa ya. Bahasa. Terus ini juga ada, udah benar ya ini bahasa. Oke. Sekarang kita reset data. Ini bahasa Inggris udah benar ya. Ini kan udah jadi datanya. Jadi kalian tidak usah lagi mengetik secara manual ya. Jadi ini misalkan kalian dikasih dalam bentuk dokumen yang sudah dicetak dan kalian disuruh untuk mengetiknya biar ada di Excel ya. Nah, mungkin kayak ini ya masih ada perlu yang diperbaiki ya. Ini lebih sedikit ya. Udah lebih cepat kalau datanya sudah ada di Excel. Menurut saya sih tutorial ini belum terlalu sempurna ya. Mungkin karena size gambar terlalu kecil ya. Kita coba lagi cari gambar di Google ya. Mungkin tabel ya. Tabel SKS. Mata kuliah informatika. Okay. Kita cari yang agak sedikit mudah ya dibaca ya oleh komputer ya. Lalu dalam bentuk gambar ini ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Agak susah ya cari ya. Dokumen ya. Mana tabelnya? Sepenuhnya. Oke, kita simpan dulu ya. Simpan ya. Di sini, filenya opsi sense komputer. Oke. Setelah itu, kita coba scan. Namanya opsi sense komputer. Ini banyak merah-merah ini ya. Ini kita set. Ini nama kuliah. Set. Ini manajemen informasi.
Ini hasilnya. Terus coba kita insert gambarnya sebagai perbandingannya. Friends, sesuai gitu. Ini kok data temperature ya? Susah deh. Seperti ya, ternyata ini bisa juga dari sana. Masukin dari saya. Ini masih loading sini. Nah, ini perbandingannya. Mungkin hasilnya agak masih sedikit kacau ya. Ini yang perlu kita benerin. Kalau dari nilai-nilainya sih saya rasa ini udah benar. Mungkin ini kita ambil kecil saja. Nah, seperti ini hasilnya sekarang udah mirip ya. Tinggal kalian format lagi biar seperti table ya. Kalau dari jumlah SKS-nya 36 SKS, ini 36 SKS. Tapi udah benar ya. Nah, hasil scan-nya hampir akurat ya, cuma ini masih perlu format sedikit. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga membantu kalian.